Ini juga untuk burung, ini pohonnya besar sekali, teman-teman, lihatlah. Kita bisa sakit nggak makan ini? Heh? Katanya racun. Buah plamnya, lihatlah teman-teman. Ini buah plam. Tuh. Ini sudah banyak sekali juga ini. Tuh lihat. Banyak sekali buah plamnya, teman-teman. Tuh. Inilah. Wah, ini lebat sekali ini, Mbak. Tuh, ini lebat sekali yang ini, teman-teman, buah plamnya. Wah, lihatlah. Lihatlah, inilah buah plam, teman-teman. Ini buah plam dari dekat, teman-teman, seperti ini, itu lihatlah. Apa ini kecil-kecil ini? Buahnya burung, Mbak. Ini buat burung, teman-teman, bukan buat manusia, teman-teman. Ini cerinya imut-imut sekali. Lihat ceri kecil-kecil. Sangat kecil. Buahnya lumayan banyak ini juga. Ini adalah ceri buat burung, teman-teman. Seperti ini. Jadi bukan buat manusianya ini, buat burungnya juga ada, teman-teman. Ini juga untuk burung, ini pohonnya besar sekali, teman-teman, lihatlah. Kita bisa sakit nggak makan ini? Heh? Katanya racun, teman-teman, ini. Bener kah? Kayaknya enak juga itu. Lah kan pohonnya segede ini, masa gift apa? Mbak Indra, lihat ini bentuknya beda. Ini adalah makanannya burung. Makanan burung ini, teman-teman, jangan diambil, ini bisa berat keracunan, kata Mbak Rosa, teman-teman. Jangan diambil, bisa keracunan. Memang bentuknya mirip kan dengan ceri. Mirip, ini pohon ceri ini, teman-teman. Saya pikir ya ceri gitu aja. Anginnya. Di sini buah plamnya banyak sekali, teman-teman, lihatlah. Ini saya bisa ikut panen di sini, ini nanti ke sini lagi ya, panen-panen lagi nanti kita ya. Lihatlah. Wih, ini full ini. Itu besar-besar, itu jumbo itu yang di sana ya. Itu satu pohon besar ini. Semuanya plam itu, teman-teman. Buahnya lebat sekali itu. Saya bisa naik-naik itu. Rokmu, Mbak. Divideoin roknya, Leo. Enggak apa-apa, ini celana juga, Mbak. Celana juga sih. Wah, beginilah plam muda dari dekat, teman-teman. Ini nanti kita panen plamnya ini ya, kalau kita kesini lagi ya, teman-teman. Lihatlah penampakan plam-plam muda. Seperti ini. Wih, di mana-mana ini. Sepanjang jalan ini semuanya plam loh, teman-teman. Lihatlah. Ini. Wih, plam ini, buah plam, teman-teman. Lihatlah. Buah plam. Plamnya masih muda ya. Dan ini buah hakibutenya, buah dari bunga mawarnya masih muda seperti ini bentuknya, teman-teman. Tuh. Oke. Sekarang kita panen ceri yang di sebelah sana. Lihat ini pear jumbonya, teman-teman. Lokasi pear jumbo yang saya panen waktu lalu ya, teman-teman. Lokasi pear jumbo yang saya panen di video saya tahun lalu, teman-teman, ini. Tuh, pohonnya segini tingginya ya.
Ini buahnya lumayan banyak, ini kita bisa panen lagi nih. Pir jumbunya ya, teman-teman. Dan ini juga lokasi buah plum yang saya panen juga waktu lalu, itu sisa satu di sebelah sini. Ini semuanya sampai di sana. Ini pohon plum, teman-teman ya. Semuanya plum di sini. Kalau enggak telat gitu, kita bisa panen plum sepuasnya di sini. So happy boy. Mulai tuh warnanya sudah berubah, teman-teman, tapi ini enggak sehat ya. Baru saya pegang sudah copot. Oh, hidupnya di sini itu enak, teman-teman. Buah-buahan gratis semuanya. Bergiliran ya, teman-teman. Habis ceri, nanti plum. Habis plum, nanti apel. Habis apel, nanti pir. Don't stem on it, baby. Halo. Upala. Dan itu adalah perkebunan raps di sini ini, teman-teman. Jadi untuk bijinya ini untuk bikin minyak nanti. Lihatlah. Seperti ini. Tuh. Ini untuk bikin minyak, teman-teman, bijinya ya. Bijinya. Lihat bijinya. Bijinya seperti bijinya seperti ini, teman-teman. Tuh. Oke. Dan banyak sekali. Ini ladangnya, ini kalau berbunga yang menguning itu ya, teman-teman. Tuh. Sekarang kita ke dekat pohon cherry, teman-teman. Ini sebagian besar-besar. Cherry-nya besar-besar sekali, teman-teman. Ya ampun. Jadi ini semuanya pohon plum, teman-teman, semuanya bisa panen sebuahnya. Yang saya suka itu buah plumnya di sini tuh, sama cherry-nya ya, teman-teman. Karena itu buah favorit saya semuanya ya. Kalau apel sama pir saya sudah nggak terlalu itu sih, nggak terlalu suka makan. Makan tapi maksudnya nggak suka banget gitu. Tapi kalau cherry, ya ampun, lihatlah cherry, teman-teman, ini. Lihatlah di sini juga ada pohon cherry-nya ini, teman-teman, lihat. Tapi lumayan tinggi, tapi buahnya, masya Allah, buahnya banyak sekali sampai di atas itu. Banyak sekali. Sekarang kita menuju ke sana, pohon yang agak nggak terlalu tinggi ya, teman-teman, biar kita bisa panen cherry di pohon yang nggak terlalu tinggi. Tuh. Ini pohonnya, buahnya kecil-kecil ini. Wih, cherry and plum. Lihatlah, teman-teman, ini pohon cherry-nya. Buahnya banyak sekali, teman-teman, dan gampang untuk dipetiknya. Lihatlah buahnya, lihatlah di atas itu, teman-teman, walaupun berangin sekali ya, tapi kelihatan kan. Wih, buahnya. Wih, ya ampun, ini cherry, teman-teman. Lihatlah, teman-teman. Wih, ya ah. Wih, lihatlah. Wih, tuh. Saya terhiran-hiran dengan buah cherry, teman-teman. Lihat, Pak. Ranum sekali tuh. Buat bikin sirup ini nanti. Sok cherry. Gak usah ngajak yang di sebelah sana yang agak jauhan, teman-teman. Ini saya mau nyoba ini nih. Mateng sekali sudah. Masak sekali.
manisnya teman-teman ya. Manis sekali teman-teman. Saya bisa makan sepuasnya. Manisnya ulala. Sangat manis. Kata baru saya di sana pohonnya agak pendek katanya gitu, besar-besar. Jadi kita lihat ya. Kalau yang di sebelah sini nih, ini pohonnya kecil semuanya teman, buahnya kecil semuanya yang di sebelah sini. Pohon plamnya ini satu berjejer, ini semuanya pohon plam itu teman-teman, berjejer itu. Ini berjejer ini semuanya ya teman-teman. Ini pohon plam sampai ke sana itu. Gandumnya sudah bisa dipanen ini teman-teman.